Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Jacqueline-nya. Halo, Cilu. Tema. Halo teman-teman gitu toh. Halo teman-teman. Oh, ini Ella lagi mau lagi malu itu. Malu, ini mau ngaji ya, Mbak? Ya, terus Ella sementara Ella ngaji kita. Kita mau ngelanjutin video yang dulu ya. Kita kan janji mau renang itu dulu ya. Dan ini malam ini kita mau renang. Ini hari malam habis Isya ya ini. Habis Isya Ella mau ngaji. Karena Ella enggak suka renang. Enggak mau ikut dia takut. Enggak suka renang. Dan Dede Ella salim dulu, salim dulu. Salim dulu, salim dulu ya anak baik pintar. Salim dulu. Suka malu. Malu dia salah tingkah dia. Kenapa tuh, Dek? Ya udah nih kalau enggak main. Ya udah, ibu tak shooting dulu ya, Dik mau ngaji dia tadi udah pamit. Ya, sama ibunya. Ya, udah deh, okay. Lanjut ya. Nanti kita lanjut perjalanannya. Jalannya agak ngeri sih. Iya. Betul. Betul. Nanti aku sama Mas Fani, Mama Ani sama Najwa. Iya. Betul. Yuk langsung aja yuk kita ke kemalaman yuk. Kemalaman nanti pulangnya takut. Ya udah. Bebe keluar kampung. Nanti bismillah ya, soalnya jalannya itu soalnya jalannya itu nanti agak gelap ya Mas Fan, apalagi kalau lewat yang jalan yang tapi sekarang mungkin udah mungkin ya dengan... sekarang udah itu ya coba kita ya Mbak Ode ya coba kita ke sana lewat jalan. Oh iya, kita ke sana itu gimana renang kok malam-malam nggak apa-apa soalnya itu airnya panas. Kalau malam itu airnya tambah panas ya Mas Fan. Kalau renang di siang hari malah badannya jadi gatel soalnya panas tambah mandi air panas. Pokoknya aku pernah siang hari di sana jadi gatel. Panas. Iya. Sekarang ya, aku udah gak sabar nih. Ini kita udah mulai masuk. Bentar lagi sampai. Tapi alhamdulillah ini ada mobil-mobil udahan ini alhamdulillah. Iya. Hati-hati aja Mas Fani. Ya kalau mungkin dulu ini sungguh gila. Tapi sini ada iya. Sekarang udah kasih lampu ya. Dulu aku Mas Fani waktu kenaikan tingkat pasilah jalan lewat sini enggak ada lampu sama sekali. Tengah malam itu. Tapi itu ya Mas Fani. Apa? Mas Fani kerasa enggak sih? Iya sih. Bau ini tuh. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Ini dari sepanjang jalan kita mau masuk ya Mas Fani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kok sampai sini Mas Fani. Sudah sampai ini kita. Habis di. Habis di apa? Pak. Habis di ceritani sama Pak. Ada Pak. Kita tadi ada itulah guys, ada kendala tadi. Jadi kita kendala apa? Itu gelap-gelap di kebun bambu. Mbak Nia itu sama Mas Fani itu bau-bau mesin bau itu kok enggak? Iya. Mama Ani juga. Ya ini kita mau ke Teperangai. Tapi di sini kan belum. Ini yang pertama yang atas yang baru ya, Mbak? Sugeng rawuh. Nggih. Kalau ramai banget, iya bagus sih. Buka sih sebentar. Pak, bentar tak lihat dulu. Tuh, ramai. Kayak gini, Mbak Ani. Ya coba kita survei dulu yang bawah. Yang bawah ada lampu-lampunya enggak? Enggak ada. Iya, Bu. Ramai. Enak ini, tangkar. Mau sini? Ya udah sini aja. Oh, aku nanti enggak apa? Ngap naiknya. Ya oke, siap. Ya sini aja loketnya ke sana kita bayar. Halo Pak. Mbak. Iya. Berapa Pak tiketnya masuk? Satunya 10.000. Gimana? Satunya 10.000. Oke. 1, 2, 3, 4. Tuh kan murah sekali kan ini bisa buat renang. Iya. Air hangat murah Mbak Ani kalau kita godok banyu segini. Habis berapa coba? Nanti kalau udah itu capek setep. Oh iya. Iya. Kan siapa Mas lihat biaya barangkali mau. Iya. Tambah Pak. Ya. Berapa itu ketinggiannya Pak? Ketinggiannya? 140. Oh iya. Kalau sini anak. Oh iya, iya. Berarti wanita kelas ini. Iya. Yang laki-laki pas kali ini nah. Bila sama kali. Oke. Aku sebenarnya mau nyari pas kupinya, tapi jam ini kok masih lama ya, Pak ya? Masih lho. Iya tuh. Pak, ini tuh saya dari Pakeran sana loh. Dari mana? Pakeran tau Pakeran? Iya, tahu. Udah bayar dulu. Ini. Ya. Ini kan
gimana? Iya. Oke, makasih. Oh iya, terima kasih. Baik banget. Okay. Tuh yang di dekat yang di Magelang ya. Area yang Magelang Fanny yang gratis ini ya. Soalnya kenal ini sama Mbak. Nah, ini pertamanya kan Mbak Nia. Akhirnya buat bisa buat terapi. Terapi, dulu. Ya betul. Yuk kita admin need stress here. Mama Ani enggak sabar pengen cepetnya nang. Mama Ani juga pada. Wow. Murah tiketnya, kalian harus ke sini kalau mampir pas ke Mas Jaya harus ke sini ya. Dari ibu-ibu mana juga semuanya dari semua kalangan. Ini nanti kita mandi yang sebelah sini, yang dewasa. Yeah. Tingginya 140 ke berapa? 160 sampai 140 sampai 160. Iya. Yeah. Berarti Sanajwa. Aku 158, berarti aku silap ya. Berarti sa aku 160 aja. Ke Singapurnya. Lewat sini langsung sampai Singapura. Mbak, ada. Oke. Let's go. Kita kasih pertanyaan dulu sama pertanyaannya. 1, 2, 3. Awalan 2 menggunakan Z. 1, 2, 3. Kan Mbak Ria tak bisa kan? Mbak Ria kan lo? Tapi 2 kali. Apa yang sudah kedua? Atu. Suarto. Ya. Buah yang menggunakan dulu Cili Gendong 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 Singkatan dari WHO World Human Organization. Singkatan dari UNICEF. Nggak bisa renang sama ini tombol tergambar ini tenggelam nanti aku kan mati ini 160 nggak ada 60 berapa? 140 tapi ini gede tadinya ya kuat kok enggak ya? Iya kan? Ya Mbak Lisa ya aku takut banget. Wedi men to. Iya. Ayo, Dik. Ayo, gimana Mama Ani? Oke, maaf ya, Mama Ani maunya kursi tadi di sini tapi takut. Nanti kalau kesandeman takut enggak bisa renang. Udah pendek, takut. Eh, orang sudah. Aku kan panik masalahnya. Aku panik. Ayo mulai 1, 2, 3. Tanggal lahirnya Pak Sanar. 1, 2, 3. Awalan hewan dari U. 1, 2. Satu,
Nggak tahu ini. Kita kan melewati kuburan 3, hutan bambu. Enggak sih, enggak apa-apa ya. Tapi enggak apa, yuk. Enggak usah sisiran lah, wah. Dan di rumah aja. Sama pulang ke rumah sisiran. Di bawah yuk. Anak-anak pun udah banyak. Dan di malam hari. Ini kita pulang. Jam 9:30. Tapi di sana masih ramai banget dan itu mobil-mobil dan juga baru ada yang datang sama anak-anak kecil mungkin umur 1 tahunan ya, Dek. 1 tahunan diajak. Oh, di sini emang anu apa namanya? Berangkatnya emang niat iya, anu malam sekalian. Tapi anu cuma akses jalannya aja ini yang masih seperti inilah. Tapi kalau siang sih enggak masalah. Ramai. Terus seger juga soalnya pohon-pohonan banyak ya, Dek ya. Tapi kalau renang di sana panas. Enaknya itu malam apa subuh-subuh itu. Pagi-pagi sekalian itu.
itu 24 jam non-stop ya. Kalau sampai sini, tadi kita berangkat dingin banget ya, Dek. Sekarang kita udah ini ada rumah di sini. Rumahnya menyendiri. Itu senang itu rumah, itu udah senang itu. Dulu sini ke sendiri toh. Iya. Semoga desa kita semakin maju ya, Dek ya. Kita lanjut, ini udah sampai perkampungan. Sampai perkampungan, hore.